Halo teman-teman, balik lagi di Timon. Hari ini kita lakukan lagi pas seperti biasa, wow. Kita bakal unboxing. Sebenarnya kali ini gue bakal unboxing sebuah novel yang gue suka, light novel, Pak. Judulnya Arifureta. Mungkin teman-teman pada udah tahu karena ini ada animenya ya. Teman-teman gue yakin udah pada baik yang tahu lah tentang ini anime. Oke, seperti biasa kita buka, kita langsung buka ya Pak. Seperti biasa kita buka. By the way ini kalau nggak salah udah volume 9 deh. Wah. Nah, gua punya udah lengkap sih, gua punya dari 1 sampai ini. Contohnya ini kayak gini nih. Gua punya lengkap, Pak. Oh, Arifureta lengkap. Ini yang gua keluarin 3 4 5 6. Tada. Tuh. Oke, jadi ini gue punya lengkap, 1-2 di sana, 7-8 juga di sana, masih yang ini yang ke-9. Oke, biasa ya, kayak gituan doang. Ini gue buangnya langsung. Seperti biasa, dapat OKRI-OKRI gini ya, Pak. Diding-diding-diding, OKRI-OKRI. Dan ini dia. Stikernya sama, Pak, kayak kemarin yang itu, yang cewek juga. Kita dapat ya. Oke, ini apa? Ini apa? Oh, ini yang cara untuk unique request. Oke, kita lanjut. Langsung lempar aja udah, nggak penting. Oke, kita buka, Pak. Kita buka dulu seperti biasa. Oke, ini yang ke-9, Pak. Kita buka bagian depannya dulu. Biasanya depan itu saya selalu ada apa? Gambar. Oh shit. Edgy sketch one touch. Oh shit. Oke, gua skip. Nah, oke. Lebih bagus lah ya. Ntar, biasanya dia dapat selipan. Kok tumben nggak dapat hal kali yang ini? Nggak dapat ya? Sorry, bentar. Biasanya sudah dapat selipan, Pak. Oh, nggak dapat. Nggak dapat ya? Oke lah, kita gini, bro. Paling cuma 3 menit atau 5 menit ini. Oke, segitu aja. Kita biasa unboxing novel yang biasa gue beli. Ini gue udah pre-order lagi yang ke-10. Jadi gue total udah punya 1 sampai 10. Dan sebenarnya bukan Arifureta aja, gue cukup banyak. Gue ada juga novelnya itu loh yang My Daughter. If for my daughter I can even kill Demon Lord ya, kalau nggak salah. Itu juga ada animenya, itu bagus juga. Itu juga udah tamat. Gue udah setahu gue udah tamat novelnya. Cuman kalau gue beli belum tamat. Gue baru sampai volume ketiga gue belinya. Nanti gue bakal beli lagi lanjutannya kalau misalkan udah keluar. Sebenarnya udah keluar belum ya? Gue belum ngecek-ngecek sih. Yang pasti gue ngecekin ini sih. Soalnya gue udah pre-order sampai ke-10 kalau nggak salah. Oke. Segitu aja yang bisa gue show. Thank you semuanya yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Unboxing-unboxing selanjutnya, Pak. Bye-bye.